Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan berkreasi membuat figura atau bingkai foto dari bahan alam. Bahan alam yang kita gunakan adalah ranting pohon dan biji-bijian. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, kita siapkan 2 buah kardus berukuran 18 x 22 cm. Lalu kita potong bagian tengah kardus menggunakan pisau cutter. Hati-hati menggunakan cutternya ya. Dan ini adalah ukuran kardusnya. Siapkan juga 3 buah kardus berukuran 2 x 18 cm. Selanjutnya kita tempel dan kita satukan kardusnya menggunakan lem foam. Figura dari kardusnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghiasinya menggunakan ranting pohon. Siapkan beberapa ranting pohon. Selanjutnya kita potong ranting pohonnya seukuran dengan bingkai fotonya. Kita buat beberapa buah dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, kita tempelkan ranting pohonnya di kardus. Kita tempelkan dan kita susun rantingnya satu persatu seperti ini ya. Thank you.
sudah selesai seperti ini. Agar figuranya terlihat lebih indah, kakak tambahkan hiasan dari biji-bijian. Nah, biji-bijian yang kakak gunakan adalah biji jagung, biji bunga matahari atau kuaci, dan biji kedelai hitam. Selanjutnya kita susun seperti ini. Nah, hiasan dari biji-bijiannya sudah selesai seperti ini, bentuknya seperti bunga. Lalu kita tempelkan di setiap sudut bingkai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, kakak contohkan cara menaruh foto di dalam bingkai. Kita masukkan seperti ini. Dan yang terakhir, kita tambahkan tali di bagian belakang untuk memasang figurannya di atas dinding. Nah, ini dia figura dari bahan alamnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.